Namanya Raka Stevira dituding jadi anak Syahrini sebelum dinikahi Rainbow Barat. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Sosok Syahrini kembali santer dibicarakan banyak pihak terkait isu yang mengatakan dirinya sudah punya anak sebelum menikah dengan Reino Barak. Anak tersebut adalah seorang anak laki-laki yang sudah lulus kuliah. Disebutkan namanya adalah Raka Stevira, nama yang baru ramai dirumorkan jadi anak yang dimiliki Syahrini jauh sebelum menikah dengan Reino Barak. Gosipnya juga menyebut jika anak tersebut selama ini diasuh oleh kakak tiri Syahrini. Isu itu bermula ketika Syahrini datang ke acara wisuda Raka Stevira. Kemudian ramai dibicarakan jika Raka dibesarkan bukan oleh ibu kandungnya. Sosok yang membesarkan Raka Stevira adalah Rina Rosdiana yang merupakan kakak tiri Syahrini. Dikutip dari Instagram @chongliwillneverdie, kala itu inces sapa anak kerap Syahrini hadir di acara wisuda Raka Stevira. Hal yang menjadi sorotan bahwa Rina Rosdiana duduk di belakang Syahrini. Posisi duduk ini salah satu faktor publik berasumsi bahwa Syahrini ialah sang ibu kandung. Tidak sampai di situ, sebelum naik panggung, Raka tampak lebih dulu menghampiri Syahrini ketimbang Rina sebelum akhirnya mereka menangis haru dalam pelukan. Bahkan beberapa netizen berkomentar mempertanyakan hal tersebut. Kalau bukan anak kandung Rosi, Raka anak angkat. Terus kenapa pas wisuda Bu Depat yang nangis sampai misek, hayo, tanya netizen. Tidak hanya itu, netizen juga menyoroti caption Rina Rosdiana yang menyebutkan bahwa Raka tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua yang sesungguhnya. Asumsi ini terbantahkan oleh komentar selanjutnya. Mungkin kita seharusnya itu kasih sayang antara ibu bapaknya, bukannya si Rospisa ya. Kasihan aja sih Raka, dibawa-bawa tapi aneh juga ya. Wisuda kenapa dia yang nangis kejer, padahal emaknya aja. Terus belum lagi kenapa dia duduk di sofa, emaknya di belakang, tulis netizen. Boroknya dibongkar, Kamarudin, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati disebut suka bertengkar. Mereka ini sudah pisah rumah. Kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menjadi salah satu saksi dalam sidang Baradae yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kesaksiannya di depan majelis hakim, Kamarudin menegaskan soal wanita simpanan Ferdi Sambo. Ia mengaku mendapat informasi itu dari intelijen. Kamarudin menyebut kalau Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati sering bertengkar. Majelis hakim pun bertanya soal alasan pertengkaran tersebut. Pengacara berdarah Batak itu kemudian menjawabnya dengan menyinggung wanita simpanan yang dimiliki oleh Ferdi Sambo. Tak hanya bertengkar, Kamarudin bahkan mengatakan kalau Ferdi Sambo dan Putri sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Pertengkaran itu sebabnya karena wanita informasi bahwa si bapak ada wanitanya, ucapnya. Ia menambahkan informasi yang kami dapat mereka ini sudah pisah rumah. Ibu PC tinggal di rumah Sangguni, bapak itu tinggal di Jalan Bangka. Hakim kembali mencecar Kamarudin mengenai sumber informasi yang didapat olehnya terkait wanita simpanan Ferdi Sambo. Namun ia menekankan kalau narasumbernya bersifat rahasia. Saya tahu secara detail yang mulia, tapi orangnya mau dirahasiakan. Jadi informasi ini sifatnya informasi intelijen. Lalu kami telusuri kebenarannya, tegasnya. Ia sendiri meyakini kalau motif pembunuhan Brigadir J adalah karena almarhum membocorkan informasi soal wanita simpanan Ferdi Sambo ke Putri. Kamarudin menyampaikan kaitannya diduga almarhum sebagai pemberi informasi kepada ibu PC. Sementara itu, selain
Kamarudin, ada 11 saksi lainnya yang hadir dalam persidangan terdakwa Barada E tersebut, termasuk orang tua dan kekasih Brigadir J. Rumah tangga Syahrini dan Reino Baraki sukan retak warganet karena Isril. Setelah hampir 4 tahun menikah, rumah tangga Syahrini dan Reino Baraki sukan mengalami keretakan. Tak hanya itu, belum hadirnya keturunan juga disebabkan menjadi faktor ada goncangan rumah tangga Syahrini dan juga Reino Baraki. Sebelumnya Syahrini diketahui sempat menjalani program hamil bayi tabung, namun belum ada kabar lanjutan mengenai program hamilnya tersebut sampai detik ini. Sayangnya pihak Syahrini maupun Reino Baraki belum mengonfirmasi isu keretakan rumah tangganya. Rinaldi Yunardi, sahabat Syahrini, pun menolak untuk mengomentari isu keretakan rumah tangga temannya tersebut. "Aduh, kalau itu aku nggak bisa bicara apa-apa. Itu masalah keluarga, biarkan nanti keluarga yang berbicara," kata Rinaldi Yunardi. Sejumlah warganet lantas mengingatkan Syahrini yang sedang mendapatkan karma dan hal yang wajar bila tak ada keturunan menjadi faktor keretakan rumah tangga mereka. Ternyata kekayaan berlimpah harta dan kemewahan tidak menjamin rumah tangga itu bahagia, kata akun netizen. Tapi yang gak memungkiri pastinya, dari keluarga Reino Baraki pasti mengharapkan calon pewaris lampir dari Syahrini dan juga Reino Baraki, ujar netizen lain. Karma Isril, imut netizen. Paling settingan biar namanya naik lagi, kata netizen lain.